Halo, halo kan semua. Ini saya di Pasar Natal. Jalan-jalan. Oke. Aduh. Ternyata ada yang sadar kamera. Oke. Jumpa lagi dengan saya, Carol, di SKT UK. Saya sehat, saya baik. Harapan saya, teman-teman semua dimanapun berada, sehat, baik, dan tentu tidak kurang suatu apapun. Nah, teman-teman, ini saya ke Pasar Natal. Jadi, Pasar Natal ini biasanya dimulai dari awal November lah ya. Tapi ini sudah kurang lebih 1 tahun, tahun lalu tidak ada Pasar Natal. Tahun ini ada, tetapi daerah untuk Pasar Natal itu lebih diperkecil. Nah, teman-teman lihatlah ya, ini di belakang saya. Nah, dulu di belakang ini juga ada pondok-pondok untuk Pasar Natal itulah ya. Tetapi ini tidak, mereka hanya membatasi sampai di sini aja, lihat nih teman-teman. Jadi kita jalan ke dalam sana untuk lihat Pasar Natal. Halo, halo teman-teman semua. Welcome to German Market atau German Christmas Market di Birmingham. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang German Market atau German Christmas Market atau Christmas Market? Itu karena yang mempunyai pondok-pondok ini atau pedagang yang datang berjualan di sini lah ya, di Pasar Natal ini, mereka semua berasal dari Jerman. Nah, rumah-rumah mereka ini itu juga persis khas yang ada di Pasar Natal di Jerman. Oh, moose, look at this. But it is huge. It could be worse. I could sleep. Is it Rudolph? Is it Rudolph, Daddy? Daddy, is it Rudolph? Rudolph? Huh? Chris. 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 Yeah. Is it the German? That's Chris. Chris. His name is Chris. Tahun lalu tidak ada ya karena corona ini teman-teman. Jadi tahun ini baru ada dan dibuka pun tidak terlalu besar. Ada sebagian tempat yang ditiadakan lah ya, yang tadi saya tunjukin di awal dari video ini. Teman-teman, setiap kali kami datang ke Pasar Natal ini ya, kecuali tahun lalu tidak lah ya teman-teman, kami selalu beli sosis. Nah, sosis di Pasar Natal ini paling enak sekali. Ya tentu sosis dari Jerman kan teman-teman, memang terkenal sangat enak. Pasar Natal ini dimulai dari tanggal 4 November
dan akan berakhir tanggal 23 Desember. Hampir setiap tahun seperti itu sih teman-teman, dari awal November sampai Desember itu selalu tanggal 23 seingat saya teman-teman ya. Nah, pada saat mereka selesai tanggal 23 itu, mereka kembali dan mereka pulang itu juga dengan warung mereka ini, dengan barang-barang ini juga diangkut semua pulang ke Jerman. Dan tentu mereka mengakhiri semuanya tanggal 23 kembali ke Jerman agar mereka juga bisa merayakan Natal bersama keluarga mereka di Jerman. Teman-teman, biasanya kalau saya datang ke sini, saya minum hot chocolate. Hot chocolate dari Jerman sangat enak. Nah, tetapi hari ini saya minum wine dari Jerman. Jadi marknya sama, tetapi isinya beda ya ini. Itu dia. Nah, ini wine. Nah, wine dari Jerman ini harus dihangatkan. Jadi ini bukan dingin ya, ini wine-nya hangat, enak sekali. Saya datang dengan Andi, jadi dia yang bawa mobil ya, buat bawa mobil. Jadi saya bisa minum wine. Jadi saya bisa, Andi dapat cheese. Andi itu cheese, fried cheese ya? Yeah. Cheese dengan sausage seperti itu. Enak sekali teman-teman. This one is nice, but you cannot. Tapi Andi tidak bisa minum ini karena Andi drive. Yummy. Nah teman-teman, pertama kali saya minum Glühwein itu waktu saya di Jerman di Freiburg Natal tahun 2017. Natal tahun 2017 dengan Miriam dan Tabea. Kalau teman-teman yang kenal mereka lah ya, teman-temannya saya dan teman-teman banyak orang volunteer UEM di Indonesia. So ya, mereka yang ngajak saya untuk minum Glühwein. Jadi sejak saat itulah saya pertama kali minum Glühwein, dan saya juga saat itu saya pertama kali lihat salju. Mereka bawa saya di puncak yang sangat tinggi, Black Forest di Freiburg, dan kami bisa lihat salju di sana. Teman-teman, kami lanjut ke Birmingham Cathedral karena katanya ada pasar Natal di sana. Ternyata baru akan dibuka tanggal 17 November ini. Menurut informasi, pasar Natal Jerman di Birmingham ini adalah pasar Natal Jerman yang terbesar di luar Jerman. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang sudah berubah atau belum, tetapi setahu saya ini adalah pasar Natal Jerman yang terbesar di luar Jerman. Nah, teman-teman, tahun ini waktu kami datang ke sini, saya beli makanan yang setiap tahun setidaknya itu sama. Nah, tetapi harganya sudah mulai sedikit naik ya. Saya terasa sekali teman-teman harganya itu naik. Tetapi itu tidak mengurangi semangat dari penduduk di Birmingham ini untuk datang menikmati indahnya pasar Natal ini. Jadi seperti itu teman-temannya. So teman-teman, sudah berakhir perjalanan kami di pasar Natal ini. Sekarang saya harus pulang.